aku ada di Taman Doa di La Riviera Peak 2 ya teman-teman ya. Ini dia. Yuk kita keliling-keliling di Taman Doa La Riviera Peak 2. Bagus banget ya teman-teman. Welcome to my channel Ceyani Peak, Taman Doa La Riviera Peak 2. Taman Doa Hati Tersuci. Kompleks La Riviera Part 2. Ya teman-teman, bisa di screenshot. Kita sekarang ada di Taman Doa Hati Tersuci Maria di Peak 2 ya. Ini di La Riviera. Ini dia. Ya. Taman Doa di La Riviera. Oh, di sini ada juga jalan salibnya ya. Ini ada peristiwa pertama. Di sini ada jalan salibnya juga ternyata. Oh, ada air mancur. Bagus banget ya pemandangannya. Ini ada peristiwa kedua. Ini ada air mancur gini ya. Ini peristiwa ketiga. Wih, ada kapal-kapal Nuh juga di sini. Oh, Taman Doa La Riviera. Ini ada peristiwa keempat. Nah, tempatnya di La Riviera ya, pojokan di La Riviera, pojokan. Nih, ini peristiwa kelima. Nih. Ini peristiwa keenam. Ini peristiwa ketujuh. Suasananya enak banget. Benar-benar di sini bagus banget ya. Pemandangannya oke-oke. Ini peristiwa kedelapan. Ini peristiwa kesembilan. Ini peristiwa kesepuluh. Wow, di sini ada tangannya. Patung bergambar tangan. Nih. Cakep ya. Tuh. Ini ya, cakep banget ya. Ini aku di Taman Doa La Riviera Peak 2. Cakep banget. Ini ke-9. Lanjut kita peristiwa ke-9. Ada air mancurnya. Ini peristiwa ke-12. Tadi 9, 10, 11. Ini 12. Ya, peristiwa ke-12 yaitu Yesus wafat di kayu salib. Nah, di sini benar-benar udaranya sejuk banget. Apalagi di sore hari ya, aku nih datang jam 5 lebih. Ini peristiwa ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Ini Yesus diturunkan dari salib. Peristiwa nomor 13. Ini peristiwa nomor 14. Yesus dimakamkan. Nih, Yesus dimakamkan. Nah, di sini banyak orang yang duduk-duduk, habis berdoa, duduk-duduk santai, berfoto-foto, memang instagramable banget. Pesta di Kana. Wih, ini pernikahan pesta di Kana. Ada banyak yang berfoto-foto ria. Pesta di Kana.
kita sekarang mau ke toko bukunya. Kita sekarang ke toko bukunya ya. Nih, jadi kita muter-muter di Taman Doa La Riviera Peak 2. Wih, ada buku-bukunya juga. Deus Caritas. Wih. Oh, ada air minum juga di sini. Ada rosario ini cakep. Wow. Indonesian Sign Language. Wah, ini kalau yang mau belajar bahasa ini ya. Sekarang kita ke sini, dilarang berisik. Yaitu kita mau ke taman doanya. Oh, ini ada 15.000 per tangkai. Yuk kita lanjut berdoa. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku tentang Taman Doa La Riviera Peak 2. Semoga bermanfaat. Bye bye, see you on the next video. Aku mau keluar dulu. Ini jalan outnya. Oh, ini toilet ya? Kalau keluarnya di? Oh, ini toilet. Oke. Aku pikir ini jalan keluar. Nah. Berarti jalan keluarnya tetap di sini. Ini pintu masuk dan jalan keluar. Nah, ini ya teman-teman, out. Nah, bye-bye teman-teman. Nih, Taman Doa La Riviera 2. Bye-bye.